Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Cerita mengenai si Leo memang menarik untuk selalu kita ikuti. Entah itu cerita mengenai keberhasilan ataupun kegagalan si Leo di medan laga. Dan kali ini, kembali berita mengenai aksi terbaru yang melibatkan si Leo muncul ke permukaan. Namun cerita kali ini kembali mengenai KO-nya si Leo di garis depan. Seperti yang Anda lihat, ini adalah seekor Leo yang terdeteksi oleh drone Orlan 10 Rusia. Dimana dikatakan oleh pasukan Rusia, si Leo dari tipe A6 ini berada di sekitar kecamatan Rabotino, kota Tokmak, Provinsi Zaporizhia. Ya, Anda mungkin protes karena kualitas kamera Orlan 10 Rusia yang membuat sakit mata. Membuat kita tentunya mengerutkan kening untuk fokus melihat bentuk dari si Leo A6. Namun, jika diperhatikan secara seksama dan dengan hati yang sabar, maka akan terlihat bentuk siluet dari si Leo. Di sini, Orlan 10 menembakkan lasernya ke posisi si Leo. Fungsinya, ia tentu saja untuk memandu mortir artileri berpemandu. Siapa lagi kalau bukan Krasnopol? Kemudian bisa Anda lihat, boom! Dengan sangat presis si Krasnopol menghantam si Leo itu. Namun sayangnya, videonya terpotong, sehingga kita tidak bisa melihat hasil akhirnya. Namun jika sudah terkena hantaman amunisi artileri berpemandu, seperti Krasnopol ataupun Excalibur, nasibnya sudah pasti menjadi besi tua. Begitu pula kemungkinan besar si Leo A6 Ukraina ini. Dan kurang lebih seperti itulah, sedikit cerita dari si Leo A6 yang tersikat menggunakan Krasnopol. Berikan komentar Anda.